Pak Adi, mungkin ingin mengajukan pertanyaan satu ya. Saya masih ingat itu di grup itu. Saya sebetulnya dokter, tapi karena bergaul sama Bapak ini. Bergaul sama Pak Didin, Pak Almarhum Satri Pramanggu Pramanggu, jadilah Ibu, jadilah saya seperti ini. Saya angkat profil ke Bapak Didin. Kalau saya lihat data statistik, kita punya PDLB K dan pada Nusa Tenggara Barat naik, sloping up. Jadi sekarang mencapai 100 triliun. Dan kemudian sumbang sih dan pertanian 30%. Restoran, hotel dan sebagainya 20%. Dari ibu kota pariwisata. Dan sisanya itu yang lain-lain. Luar biasa. God given land, indah luar biasa. Tapi ada satu hal yang orang suka mencibir, tapi bagi saya tidak. NTB adalah penyumbang nomor 2 TKW di mancanegara. Dan jangan kaget, dia di bawah daripada Jawa Timur. Tetapi sumbang sifnya, 1 tahun 1,27, bukan enggak begitu lah. Andaikan 40% saja dipakai untuk konsumsi, dan sisanya mungkin sekitar 500-600 miliar rupiah, bukankah bisa diinvestasikan oleh Pemda untuk misalnya, tadi sudah disebutkan, wisata desa atau teknologi lepas panen, supaya jagung-jagung kita itu tidak terbuang begitu, sehingga ditentukan oleh tengkulak-tengkulak. Industri perikanan yang tidak begitu besar biayanya. Dan kemudian banyak lagi. Nah, satu hal tentang kesuburan tanah, saya mengikuti tulisannya Prof. Suwardi. Mungkin Bapak pasti kenal sekali dengan beliau. Prof. Suwardi dari Unilam. Dia kaget melihat bahwa tadi disebutkan oleh Pak TGB bahwa pertanyaannya sudah mulai sedikit menurun. Jawabannya ada satu. Pertama adalah kesuburannya itu tergantung daripada global warming satu, dan kedua penggunaan atau eksploitasi daripada sawah tanah kita untuk pertanian dengan pupuk-pupuk anorganik. Nah, saya dengar tadi dengan adanya peternakan, apakah bukan bisa dibangun pabrik-pabrik pupuk, pabrik pupuk kandang dan sebagainya, dan digunakan itu untuk pertanian. Dan yang terakhir adalah pertanian lahan kering. Saya kagum dengan produksi jagung, saya kagum sekarang saya dengar dengan produksi kedelai sudah meningkat. Nah, kita masih impor. Nah, ini yang kita harapkan daripada ide-ide inovatif daripada TGB lebih lanjut. Investasi dari masyarakat digunakan untuk kemampuan masyarakat. Mudah-mudahan desa kita berkuat, dan mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang pergi ke luar negeri. Semuanya bahagia, persis kayak di Australia, di New Zealand, dan di Amerika. Petaninya makmur, dan di Prancis juga sejahtera. Terima kasih. Thank you.